Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogi TV. Di video kali ini saya akan tes, boil test ya, menggunakan kompor dari Trangia Triangle ini. Seperti ini ya. Jadi ini kompor atau standnya lah, dan buat meletakin Trangia Spirit Burner ini menggunakan spirit burner yang nantinya saya akan isi liquid atau spiritus ya, bisa menggunakan alkohol atau spiritus, dan yang di dalam botol Trangia ini saya isi spiritus ya. Mana yang lebih baik antara menggunakan spirit burner dengan spiritus atau dengan menggunakan gas burner dan pastinya dengan bahan bakar gas kanister ini ya. Jadi saya akan battle atau versus antara menggunakan spirit burner atau gas burner, mana yang lebih baik ya, mana yang lebih cepat memasak air sampai mendidih. Jadi ini dua bahan bakarnya ya, ada spiritus dan ada juga gas kanister. Untuk boil test pertama saya akan menggunakan spirit burner dan spiritus ya, yang ada di Trangia botol ini. Yep, yang tadi ya, di dalamnya. Ini stove atau stand tadi belum saya lipat lagi ya. Ya ini dia spirit burnernya, wadah untuk memasukkan liquid spiritus di dalamnya. Dan ya ini adalah Trangia triangle-nya ya. Dan harus disusun dulu. Simpel ya, dan jadi seperti ini ya. Dan ini adalah untuk wadah kayak kaki buat di kettle-nya ini, atau di pot juga bisa, tinggal dimasukin ke dalamnya. Yep, seperti ini. Benar-benar ringan banget ini Trangia Triangle, dan tinggal dimasukin ini ya spirit burnernya, putar, tinggal ditekan seperti ini untuk mengeluarkan spiritusnya. Putarnya ke bawah seperti ini untuk menutupnya, dan pastikan spiritusnya tidak ada yang keluar lagi dari botol ini biar aman ya. Ya seperti itu. Oke, jadi fungsi spirit burner ini buat yang ini ya, ini fungsinya untuk mengecilkan atau membesarkan api ya. Jadi kalau ininya dibuka sedikit ya pastinya apinya lebih kecil ya ketika nyala, dan ketika seperti ini apinya pastinya lebih gede lewat lubang ini. Dan fungsi yang ini adalah untuk mematikan apinya. Jadi kalau sudah tidak dipakai lagi, untuk mematikan apinya tinggal ditutup seperti ini aja, dan pastinya apinya akan mati sendiri. Tapi saya jarang pakai ini sih, saya sukanya yang api gede langsung ya, yang keluar di tiap sisi ininya. Kalau pakai ini apinya benar-benar kecil sih, jadi ya makin lama bisa memasak airnya. Saya mulai ya dari sekarang. Yip, sudah nyala ya apinya, berwarna blue flame gitu ya, di atas ada oranye dan mungkin nggak kelihatan, dan saya akan matikan lampunya dulu. Dan seperti ini apinya sudah lumayan gede juga ya. Dan saya akan matikan lampu ini. Nah kelihatan ya, ini apinya warna oranye gitu juga. Dan ini apinya sudah mulai stabil ya, sudah mulai membesar gitu. Dan saya akan hidupkan lampunya lagi. Dan segera akan saya mulai boil testnya. Di kettle 0,6 liter ini sudah saya isi kurang lebih airnya 600 ml, dan tutup kettle ini saya buka aja biar kelihatan ya kalau sudah memasak, kalau sudah mendidih airnya. Dan waktunya saya mulai sekarang. Nah, penasaran juga nih, ini pertama kali tes Trangia Triangle dengan spirit burner, spiritus ya. Seberapa cepat dia bisa mendidihkan air di kettle 0,6 liter ya, kurang lebih airnya 600 ml ya.
Dan harus tunggu sabar sih ya, kalau memakai spirit bundar dengan spiritus ini. Boil test kali ini seperti biasa ya, di boil test sebelumnya ini di indoor, di dalam ruangan, di dalam workshop pasti hasilnya beda dengan yang di outdoor atau di luar ruangan ya. Jadi hasil tesnya ini hanya saya melihat airnya kalau sudah mendidih dan berapa menit dia bisa mendidihkan air itu, dan pasti hasilnya tidak 100% akurat ya, karena saya tidak memakai alat pengukur suhu panas ya yang dimasukin ke dalam kettle di dalam airnya. Airnya sudah mendidih ya, di menit 5 menit 25 detik. Yap, sudah mendidih sempurna. Cukup cepat juga sih. Saya kira bisa nyampe 6 menit, ternyata tidak. Kalau memadamkan apinya, tunggu dulu apinya mengecil ya, biar aman. Dan ini untuk memadamkan apinya, penutup bagian luar dari spirit burner. Dan ini yang bagian dalamnya ya. Ini untuk menutup cairan spiritus yang ada di spirit burner. Jadi menutupnya seperti ini. Jadi selain fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan api, ini juga bisa untuk memadamkan api ya. Dan seperti ini. Dan apinya langsung mati ya. Ya ditunggu sebentar karena masih panas ya. Dan dibuka aja. Dan ya mati ya. Spirit burner ini masih ada sisa spiritus ya. Ya untuk menghemat atau tinggal ditutup aja ya, menggunakan tutup yang ada karetnya ini bagian dalamnya. Ya untuk menyimpannya jika nanti mau dipakai lagi ya tinggal dibuka. Jadi kan masih ada sisa di dalamnya. Dan ini tidak tumpah sih spirit burnernya, asal ya ditutup rapat. Selanjutnya saya akan menggunakan Rangia gas burner saat boil test ini. Ini juga baru pertama saya menggunakan gas burner ya di Rangia triangle ini. Dan pastinya ini menjadi stove teringan ya dari Rangia dengan menggunakan gas kanister ini. Karena ya, ya ini simple, ringan, cara memasukkannya ini dulu ya. Di lanjut di bagian yang lurusnya ini dan ditekan. Jadi ini selangnya yang ada di tempat ini di lubang seperti ini. Dan ini tinggal ditekan pinggirnya biar klik ke stand-nya itu. Nah, ini ya seperti ini. Nah, sudah jadi ya dan tidak jatuh dan kuat. Dan ya seperti ini tinggal di masukin ke gas kanisternya. Dan diputar seperti ini. Boil test kali ini juga saya menggunakan kettle ya. Ini sudah saya isi airnya juga 600 ml ya, air yang baru. Dan saya akan mulai sekarang ya dengan api yang kecil dulu. Yap, ini api kecilnya. Dan saya tidak menutup kettle ya biar kelihatan airnya sudah mendidih apa belum. Dan saya mulai waktunya dari sekarang. Dan segera langsung saya besarin apinya. Dan dia ini udah yang paling besar ya. Kali ini besar ya. Apinya gede gitu sih, sampai keluar itu ke pinggir-pinggir candle-nya. Dan ya sudah menjadi sempurna ya di 2 menit 35 detik. Dan benar kan, ternyata lebih cepat. Lebih cepat ya memasak air menggunakan gas burner dengan gas kanister ini pastinya sih. Dan saya akan matikan apinya ya, jangan mengecilkan gas burner ini. Dan ternyata setelah boil test tadi, ternyata ya menggunakan Rangia gas burner ini ya pastinya lebih cepat ya
lebih baik juga karena ada ya pengaturan gasnya ya, apinya juga bisa diatur dibanding yang spirit burner. Dengan Spiritus itu ya ya tidak bisa diapa-apain ya. Ya memang kalau untuk menggunakan spirit burner ini, Spiritus, ya harus sabar ya, jadi masaknya nyantai aja, nggak terburu-buru atau apa. Dan sedangkan yang ingin masak cepat apapun itu, ya bisa menggunakan gas burner ini. Si dia 230 gram dan ini yang 300 ml ya cairan spiritusnya. Kalau untuk harga stove-nya juga, ya pastinya Trangia gas burner ini lebih mahal ya dibanding dengan spirit burner. Kalau yang Trangia gas burner itu sekitar 800 ribu sampai 1 juta, sedangkan spirit burner ini di pasaran sekitar 200 ribuan ya. Kalau untuk bahan bakarnya sendiri, kalau yang gas kanister harganya itu di sekitar 400 ribu sampai 700 ribuan ada juga sih. Sedangkan Trangia botol ini, botolnya aja itu di harga 200 ribuan ya, 200 ribu, 250 ribu. Sedangkan isi spiritusnya itu, kalau dulu saya belinya harus 1 liter ya per botol gitu. Untuk 1 liter itu harganya sekitar, ya mungkin beda-beda ya, sekitar 20 ribu sampai 30 ribu ya. Ya pastinya kalau dihitung-hitung ya pastinya lebih murah yang ini ya, yang menggunakan botol Trangia ini dengan isinya spiritus atau alkohol. Tapi kalau alkohol pastinya lebih mahal ya per liternya dibanding spiritus. Kalau nggak salah harga per liternya itu nyampe 30 ribu sampai 40 ribu kurang lebih ya. Makanya saya milih spiritus juga, dan api spiritus juga lebih bagus ya di, ya sama-sama lah. Kalau saya sih lebih pilih spiritus saja juga karena harganya juga lebih terjangkau. Jadi kalau menurut saya ya pilihannya ya, kalau gasnya lebih cocok yang botol kali ya kalau untuk di Indonesia, karena ya gas kanister Primus seperti ini emang ya selain harganya juga lumayan ya mahal, dan dapatnya juga susah dan harus ya kalau ada juga harus beli online gitu ya. Dan kalau yang spiritus ini kan banyak dijual ya, ya ada lah dijual di toko bangunan biasanya dan toko bahan kimia gitu. Jadi ya lebih rekomend di Indonesia yang pakai yang bahan bakar spiritus ini atau alkohol yang menggunakan spirit burner, lebih ya lebih terjangkau dan mudah dicari gitu ya. Kelebihan dari Trangia gas burner ini ya pastinya bisa masak lebih cepat ya karena ada pengaturan apinya juga. Ya kekurangannya ya pastinya karena gas burner ini harganya lumayan mahal, dengan gas kanisternya ini juga lumayan, dan ya susah dicari sih intinya. Tapi di marketplace ada yang jual, mungkin ya yang versi yang mirip-mirip seperti ini ya, tapi bisa juga di tapi bisa juga dipakai di ini sepertinya, tapi saya belum pernah coba sih. Yang saya pernah lihat itu nonton ya pastinya bisa dipakai di Trangia 25 atau Trangia 27. Mirip-mirip seperti model ini, saya nggak tahu mungkin niru ya. Dan itu harganya di sekitar 200 ribuan, 200 ribu sampai 250 ribuan. Nah, kalau yang untuk brand original Trangianya ini ya lumayan sih, lumayan mahal sih menurut saya. Kalau kelebihan spirit burner ini ya pastinya lebih kompak juga ya, lebih ringan juga. Karena ini satu set kalau dilipat tadi ya terus bisa masukin ke sini dengan spirit burnernya. Nah pastinya jadi lebih ringan ya. Nah tinggal bawa botol ini aja, botol Trangia botol ya sesuai kebutuhannya sekali lagi. Ya, untuk berapa harinya ya bisa menggunakan yang 300 ini 300 ml atau kalau ingin yang lama atau family cam atau banyakan ya, ya bisa menggunakan size yang lebih gede yang 500 ml. Jadi ya sekali lagi sesuai kebutuhan pakai aja. Jadi kalau buat solo cam sih ya semalam 2 hari juga cukup sih ini. Ya sekali lagi tergantung pemakaian. Dan lebih kompak ya. Saya akan timbang Trangia gas burner ini dulu ya dengan pocketnya ini. Untuk berat Trangia triangle ini aja adalah 119 gram.
Dan saya akan tambah dengan yang tadi ya, dengan Sanggia Gas Burner. Beratnya itu adalah 316 gram. Dan saya akan tambah dengan gas kanister ini. Dan total beratnya itu 652 gram. Ya, jadi masih kompak lah ya. Bawa 3 ini untuk kegiatan outdoor. Dan cocok banget sih buat hiking, camping, backpacking, trekking ya. Selanjutnya saya akan nimbang berat Trangia Triangle dengan Trangia Spirit Burner ini. Saya ini Trangia Spirit Burner saya masukin ke cover ini karena muat ya. Trangia Triangle dan Spirit Burnernya itu beratnya di 233 gram ya. Saya akan tambah dengan Trangia botol, ini size-nya 300 ml ya, kurang lebih liquidnya segitu juga ya, 300 ml kurang dikit lah mungkin. Dan total beratnya itu adalah 619 gram. Sekali lagi, tergantung pemakaian mana yang lebih nyaman aja sih ya, buat masak. Ya kalau mau masak nyantai, ya terburu-buru ya pastinya pakai alkohol atau spiritus aja ya di spirit burner. Ingin cepat memasaknya ya bisa menggunakan gas kanister dengan Trangia gas burner ini ya. Dan jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih telah menonton.